Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi Bu Pandi, selamat pagi Bu. Dari data yang sudah disampaikan
background yang bisa diambil oleh mahasiswa atas data-data tersebut. Dimana tadi kita lihat bahwa pengangguran, lalu ternyata yang bekerja pun tidak sepenuhnya menjadi pekerja sewaktu full time, tidak seperti itu, ada yang hanya sewaktu. Lalu gimana kita menanggapinya? Di sini kita lihat tadi data bahwa pengguna media sosial itu menghabiskan waktu 3 jam 11 menit dalam satu hari, dan penggunanya ada di usia 18-34 tahun. Kira-kira di abad 21 itu yang semuanya serba digital, bisa nggak sih teman-teman tuh mengisi mengambil peluang tersebut? Aduh. Dalam memilih dan merangkul
bagaimana sih cara membuat copywriting? Yang pertama itu kita copywriting kan menggunakan kata-kata yang menarik. Lalu dia meliputi landing page, website, artikel, sosial media, podcast. Kita mau gunakan di platform yang mana? Itu sosial media, gadget. Penggunaan copywriting bisa memangkas 62% biaya dan dapat menghasilkan 3 kali lebih banyak daripada konvensional marketing. 8 komponen penting dalam copywriting ini adalah pertama, headline-nya, introduce yourself, lalu tawarkan social proof-nya, testimoni, ada bonus garansi, yang terakhir itu adalah call to action, di mana konsumen akan melakukan pembelian. Ini yang paling penting. Nah, tadi copywriting itu formulanya itu AIDA, muncul attention, interest, desire, dan action. Ini ada contoh-contohnya. Lalu kita juga harus memiliki nilai atau value apa yang dianut oleh bisnis untuk kualitasnya, excellent customer itu ada nilai yang harus ditanamkan di awal. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menaikkan ranking teratas di mesin pencarian? Jadi kita menggunakan SEO ini, kita dalam cara optimasi website agar berada pada ranking teratas di mesin pencarian, misalnya Google, Bing Search, dan lain-lain. Tempat pencarian yang paling favorit ini adalah masih dikuasai oleh Google. Setiap harinya ada sekitar 3,5 SEO itu adalah website kita lebih mudah ditemukan, traffic lebih banyak, target lebih jelas, promosi 24 jam, meningkatkan penjualan, membangun brand awareness, dan investasi jangka panjang. Selanjutnya adalah SEM. SEM itu search engine marketing, merupakan bentuk strategi pemasaran yang meningkatkan ranking website pada hasil mesin pencarian. Simpelnya, membeli traffic dengan membayar mesin pencarian yang menjadi sumber informasi banyak orang, termasuk tentang suatu produk dan jasa. Strategi pemasaran menggunakan SEM dapat memperbesar kemungkinan kunjungan calon konsumen pada website kamu untuk memperoleh suatu informasi. Manfaat dari SEM adalah hasil yang cepat, targeted marketing, dan sesuai budget. Yang terakhir bagi teman-teman mahasiswa adalah melakukan personal branding, di mana kita harus, gimana sih caranya kita membuat personal branding kita? Yang pertama kita harus menemukan diri kita sendiri adanya di mana, lalu kita tell story, lalu kita membuat digital identitas kita, lalu membangun audiens kita siapa, lalu ada kredibilitas dan gain visibility dan konsis serta fokus pada kualitas. Jadi harapan kita untuk mahasiswa adalah ketika kalian dihadapkan pada kenyataan bahwa sekarang banyak yang tidak bekerja, pengangguran, di mana kalian akan memasuki fase 3 tahun ke depan, maka kalian harus mampu menguatkan, menaikkan soft skill dan hard skill kita, hard skill kalian. Hard skill itu ya dari kuliah, dari training-training yang ada, dari seminar-seminar yang dilakukan atau diadakan, entah itu dari kampus
kalian targetkan? Maunya kemana setelah